okay, klien saya hari ini sudah selesai saya cutting, tinggal melakukan treatment permanen blow dry. Rambutnya sangat bagus sekali. Kali ini saya cutting medium. Kita aplikasiin Rojik dulu untuk melindungi kutikula rambutnya dari proses kimia. Ini adalah tim kreatif saya, yaitu ada Matia. Halo Matia. Hai. Ini ada si Risa. Halo Risa. Halo. Nah, ini tim kreatif saya yang ada di cabang TB Hari-Hari Sawah. Obatnya sekarang udah selesai. Kita temer selama 20 menit untuk diemin waktunya. Kita bilas obatnya. Kali ini udah selesai waktunya. Kita akan emulsion di backwash agar lebih merata.
rambutnya ini sudah saya parting dan ini adalah sectionnya. Kali ini kita waktunya penggulungan. Ini yang akan menentukan hasilnya nanti permanen gold gray yang akan menjadi natural di rambut. Oke, check it out. Ini untuk section yang paling terakhir yaitu adalah atas sendiri. Jadi kita tariknya ke belakang, bukan ke samping, tapi ke belakang agar mendapatkan suatu wave yang sangat-sangat natural. Waktunya sudah selesai. Ini kita lagi ngelepasin untuk kabel rollnya. Oke. Kita akan ganti roll untuk penetralannya kali ini. Kita akan ganti rollnya untuk netralnya kali ini. Kali ini kita masukkan netralnya.
aja ya. Wow. Oh, apa ini? Ini barusan kita kasih foam ya untuk memperkuat teksturnya agar terlihat lebih natural, yaitu full volume namanya foamnya. Oke? Okay. Terus habis itu nanti tinggal dikeringin aja terserah sampai keringinnya. Ya. Keringin bagian pangkalnya terutama biar nggak capek itu.